memiliki keterampilan yang cukup memadai dalam hal pertolongan pertama dan kegawat daruratan. Apalagi saya mengetahui bahwa kemungkinan Desa Suntajaya ini nanti akan menjadi salah satu desa wisata katanya di sini. Jadi jangan dari bawah langsung kita ngakal. Jadi targetnya adalah pemuda-pemuda sini yang ke depan akan menjadi pemandu wisata. Ke depan Walungan bisa bekerja sama dengan pihak-pihak luar dalam memberdayakan masyarakat di desa ini. Selain pelatihan kegawat daruratan, kami berharap juga ke depan bisa memberikan pelatihan-pelatihan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar.